Okey, meletak kembali bersama pelakon-pelakon filem Rumah Pusaka di Simpang Jalan. Bukan Rumah Puaka. Silap tadi. Dan Rumah Pusaka. Okey, bersama dengan Nabil. Kita ada Ahmad Maimbong, kita ada Bel Maimbong dan Fatin Maimbong. Tiga-tiga ni lah. Keluarga Maimbong. Bel Nasri, Fatin Syahira. Okey. First kali. Perasaan tak Fatin Syahira ni? Fatin Syahira ni, perasan tak kat mana? Nabil, kau excited kat dia je. Bukan. Rock O. Tak ada dialog. Tak ada dialog. Itulah perempuan watak perempuan kampung, bang. Perempuan kampung memang kena tak ada dialog. Ya, yeah, so, dalam cerita ni, sinopsis siapa nak cerita dulu? Bel? Okay. Pergi hantu dulu. Alright. Sinopsis cerita ni? Sinopsis cerita. Okey, Ahmad cerita. Okey. Biar Ahmad cerita. Okey, Ahmad pegang watak sebagai Ali. Jadi anak kepada Man Kona, yang itu Bel. Macam mana Bel boleh berada dengan kau? Sampai ada orang cakap apa tau. Anak pendek, apa tu? Bapak pendek, anak besar kapal. Pendek jangan kuat sangat. Kau jangan jujur sangat. Aku jangan kuat hajar dengan bapak. So, kita orang niaga, apa tu, jual air kelapa. Tapi tak laku-laku pun. So, satu hari tu, ada orang hantar surat. Jauh kau pergi ceritanya. Okeylah, tengok ayah kau ayah nanti. Okey, dia mengisahkan tentang apa family-family. Yang datang untuk mendapatkan pusaka. Mendapatkan pusaka. Harta pusaka. So macam contoh family saya. Saya dengan si Maimbong ni, Ahmad. Okey, Maimbong bapak dia. Okey, minta maaf, Ahmad. Okey. Dan dia ada bagi ni. Macam dia saya ada family lain. Family saya family lain. Jihan Musa dengan Arab Khalid. Anak kepada Arab Jihan Musa dengan Jihan Musa dengan Arab Khalid inilah. Okay. Dan family lagi. Dan satu lagi adalah si Pekin. Pekin. Pekin punya family tapi dia datang seorang-seoranglah dalam cerita tu. Tiga family lah. Jadi kesemua ni adalah orang yang dapat surat untuk dapat harta pusaka. Yes, pandai Nabil. So harta pusaka ni adalah rumah pusaka di simpang jalan tu lah. Ya, rumah pusaka tu memang di simpang jalan. Kalau tidak, tajuk dia panjang lagi. Di simpang jalan, jalan jam masa tu ada banyak panjang tapi dia pendekkan. Rumah pusaka di simpang jalan cukup. Okey, itu sinopsis filem ni. Yes. Jom kita tengok sinopsis filem lain pula. Carta filem meletup minggu ini. Roll it. Patut buat macam ni. Jom dia. Filem meletup minggu ini. Ahmad, ini filem pertama Ahmad. Yes, filem pertama Ahmad. Tapi Ahmad untung ada first filem dah berlakon dengan Mamat Khalid. So macam mana? Sebenarnya ini bukan first filem Ahmad. First filem Ahmad cerita melawan Ewu daripada Bangladesh. Yang itu Emma dengan Zizan berlakon. Ahmad niat nak teman Emma je. Tiba-tiba Mamat kata, "Eh, kau tak minat berlakon ke? Cakap minat." Waktu dia bagi watak dia tidur di sebuah. Jadi bukan first and the last untuk dia lah. Jadi dia ada berterusan. Lagi. Dia ada berterusan. Ada lagi. Bel ini lah. Dikatakan filem last Bel. Hah? Tolong sikit. Ada berlambak filem ni kau tak masukkan lagi ni. Berlambak filem aku ni lepas ni carta. Semua aku, lepas aku aku, lepas aku aku. Fatin. Ya, macam saya tiga filem dah dengan Abang Mamai. Tiga filem dengan Abang Mamai. Ini yang paling yang kedua yang ketiga. Ketiga. Baru tapi keluar. Yang kedua ni tak keluar lagi, rentas. Yang tu merah 2 tahun 3 tahun dah. Ya, betul. Kan? So maknanya yang ni memang berdialog lah. Ya, kena tengoklah tu. Kena tengok. Okey, so, macam Bel sendiri pergi set tak ada skrip eh? Dia orang kata kau pergi lip je. Set tak ada skrip, at lip je. Mana cerita ni? Tak juga. Sebenarnya saya masih lagi berada di bawah arahan ya. Di bawah arahan sutradara kami iaitu Mamat Khalid ya. Dan cuma kita orang kata ada orang kata apa? Bertukar pendapat. Kadang-kadang dia suka juga dengan apa yang saya cuba buat. Macam itulah. Okey. Ini nak tanya dengan Ahmad. Ini lagi tajuk sikit daripada filem ni. Ini pasal keluarga. Sikit je kita nak tanya komen Ahmad sendiri. Sekarang ni heboh dekat media sosial kata Caca kakak ke adik? Adik dengan ayah dah tak ngam, dah dikatakan anak dia akulah apa benda-benda semua. Komen Mamat. Macam mana korang tahu ni? Ahmad pun tak tahu. Komen Ahmad sendiri bila... Okey, Ahmad bagi komen sikit sebab Ahmad pun tak duduk dengan ayah ataupun dengan Caca. Okay. So, Ahmad pun sama juga? Tak tahu cerita. Ahmad pun tak tahu cerita. So, kalau cakap dalam komen macam dah biasa ayat tu kan? So, nak komen tapi tak ada benda nak komen sebab Ahmad tak ada dekat situasi tu. Okey. Sebab Ahmad banyak duduk dengan Abang Mamat pergi Ipoh, pulang alik. Baik kerja cuci pinang lagi bagus ya, Mak. Yang begitu selamat. Okey. Terima kasih banyak sudi datang untuk mempromosikan
Oh, dah habis dah. Sikit je. Filem. Ahmad tak sempat. Ahmad tak sempat nak cerita apa ni. Eh, Ahmad muka sikit. Hai. Tengok, tengok. Okey, last pantang mati dulu cepat. Jangan lupa untuk saksikan ke apa ke. Ha, jual. Bagi semua jangan lupa saksikan Rumah Pusaka di sepanjang jalan sekarang ada kat Pawagam. So ramai-ramai pergi tengok cepat. Cerita tu memang cerita tu memang best lain pada yang lain. Okey, ramai-ramai pergi tengok. Ha, siapa nak tengok dia berdialog? Boleh pergi. Okay, best. Okey, kalau boleh kepada peminat-peminat filem, ya, jangan lupa untuk menyaksikan filem yang merupakan salah satu filem antara yang terbaik daripada sutradara Mamat Khalid, ya. Hmm. Dan yang pastinya tengoklah sebab Ahmad beria-ria suruh tengok. Ahmad, cepat. Okey, jangan lupa. Jangan lupa tengok Rumah Pusaka sepanjang jalan sebab itu first filem Ahmad. Kalau Ahmad, Ahmad berdiri kat filem tu. Ya, Ahmad berdiri. Tak adalah, mana ada. Ada waktu hari duduk. Kau potong lebih aku cakap. Terima kasih banyak. Guys, thank you for coming. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini, kita ada kumpulan Zero. Yeah. Meletak. Zero.